Widih, pemandangannya busuk banget. Itu dia teman-teman curugnya, Curug Sawer yang berada di Cidahu. Oke teman-teman, di sini saya akan lebih dekat lagi untuk mengeksplor Curug Sawer Mangdin ini. Itu dia teman-teman Curug Sawer Mangdinnya. Curug Sawer Mangdin ini kurang lebih tingginya lebih dari 15 meter ya. Dari sini itu kelihatan tinggi banget. Dari sini itu terasa banget tembusan airnya yang sangat kuat. Dan di sini juga airnya begitu cukup deras. Wow teman-teman, airnya, hembusan airnya tuh udah semangat. Wow, keren banget di sini air terjunnya. Air terjun ini tuh seperti dua aliran ya, kalau dari atas. Sebenarnya ini satu aliran. Karena apa arusnya terpecah jadi dua, itu karena ada batu besar yang ada di atas curugnya itu, jadi alirannya menjadi dua. Curug Sawer Mangdin ini sendiri itu masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan berada di Gunung Salak tentunya. Thank you.
Di depan saya ini ada kolam nih guys. Di sini teman-teman bisa berenang di bawahnya air terjun. Kolam di bawah air terjunnya ini tidak begitu dalam. Malah ada pasirnya di sini nih. Lokasi di Curug Sawer ini sepi ya guys. Cuman saya saja yang berada di lokasi ini. Tuh, sepi, tidak ada orang. Thank you.
Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Nantikan video-video selanjutnya yang bagus dan informatif. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Semoga video dari saya ini menjadi referensi bagi teman-teman semuanya yang ingin berlibur di wisata alam seperti ini.